diadakan acara pembagian sertifikat program PTSL. Betul, di Desa Banjarjersi berapa jumlahnya, Pak? Untuk hari ini yang akan dibagikan ke pemohon masyarakat Desa Banjarjo sejumlah 1000 biji, 1000 buah. Ya. Untuk tahun anggaran 2020 ini untuk Desa Banjarjo alhamdulillah sertifikat yang akan dibagikan ke masyarakat sejumlah 2631. Oke. Itu nanti akan dibagikan tiga tahap mengingat kondisi COVID yang saat ini masih berlaku. Harapan Bapak terhadap masyarakat yang sudah menerima sertifikatnya? Pertama, harapan dari kami untuk masyarakat secara otomatis masyarakat sedikit terobati dengan adanya sertifikat yang sudah jadi ini. Permasalahannya tahun yang lalu dari pemerintah desa akan mengadakan sertifikat tapi kenyataannya gagal, dan alhamdulillah saat ini sudah terpenuhi kehendak masyarakat masalah sertifikat tersebut. Oke, siap. Dengan prosesi dari pembagian PTSL di Desa Banjarjo gimana, Pak? Ya, alhamdulillah. Ya, sudah dari panitia seperti sudah mengatur sedemikian rupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, kita lihat semuanya panitia maupun dari pihak agraria, BPN maupun dari pihak masyarakat yang sebagai penerima sertifikat PTSL ini nampaknya sudah semuanya sudah sadar untuk memakai masker, dan kemudian juga pada saat masuk juga sudah di screening. Terus kemudian memang pengaturan tempat untuk social distancing juga seperti sedemikian diatur, namun dalam prakteknya memang ya, kadang masyarakat masih berkeinginan untuk segera mendapatkan pelayanan ya, padahal harusnya menunggu panggilan, tapi insya Allah ini sudah bisa kita atur, bisa kita kendalikan lagi untuk mereka bisa tertib lagi. Dan insya Allah hari ini sudah mulai apa sudah mulai tertib kembali, dan harapannya nanti tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, siap. Ya. Dan saya yakin ini masyarakat pasti senang, ya. Tapi dengan senang dan kebahagiaan ini jangan sampai kemudian menjadikan klaster baru di dalam rangka pemberian penyaluran sertifikat PTSL ini. Oke, terima kasih. Harapan Bapak sendiri terhadap masyarakat yang sudah menerima apa ke depan, Pak? Ya, nanti kita harapkan karena ini sertifikat itu adalah alas hak yang utama bagi kepemilikan lahan. Ya, kita harapkan nanti ke depan dengan sertifikat ini nanti bisa dipakai untuk kepentingan lain yang lebih produktif. Dalam pengertian bisa untuk mungkin pinjam bank, ya, untuk meningkatkan modal usaha. Ya. Dan kita harapkan juga nanti tentunya paling tidak mengurangi kemungkinan-kemungkinan adanya semacam konflik-konflik keluarga ya, dengan utamanya kaitannya dengan hak-hak pewarisan. Dan adanya kepastian ini paling tidak akan mengurangi kemungkinan-kemungkinan hal yang terangin-anginkan itu. Oke, karena semuanya sudah pasti. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Ya. Dengan Mbak siapa nih? Mbak Anita. Mbak Anita. Ya. Mendapatkan sertifikat berapa bidang, Mbak? Ini berapa ya, Pak? Satu berarti, Pak. Satu, ya. Satu. Iya. Perasaan Mbak Anita sebagai Mbak Jajan. Oh, ya. Senang sekali ya, Pak. Sudah berapa lama menunggu sertifikat ini, Pak? Kayaknya cukup lama ya, Pak. Berapa bulan ya? 3 atau 4 bulan ya kemarin. Oke, siap. Iya. Setelah dapat sertifikat ini, buat apa rencananya ke depan, Mbak? Ya, disimpan ya, Pak, ya. Disimpan, oke. Untuk investasi masa depan, ya. Terima kasih, Pak. Iya.